Hai teman-temannya Witen Sanai, senang kopi selawat kembali. Jumpa lagi untuk kamu semua. Selamat pagi, selamat berhujung minggu untuk kamu semua. Jadi, mulakan pagi Anda dengan minum air dan masak air. Oke, jadi sementara itu air tengah masak, saya lap-lap itu meja, kasih kemas-kemas itu meja, dan ngam-ngam ada nasi lebih semalam, jadi saya terpikir mau buat nasi goreng untuk sarapan pagi hari ini. Saya mau kasih campur dengan itu ikan bilis, oke? Jadi ikan bilis ini saya ambil dengan kuantiti yang saya mau sejak untuk saya masukkan ke dalam itu nasi goreng saya nanti. Jadi jangan lupa kamu cuci dulu kalau mau masak ikan bilis kah, mau campur apa-apa masakan mesti cuci. Oke, jadi saya ambil ini bawang putih, saya ketuk-ketuk dia. Saya tidak menggunakan bawang merah sebab bawang merah saya habis. Saya ada bawang putih saja, jadi kita guna apa yang ada saja. Oke. Dan saya ambil telur untuk saya mau kasih campur lagi di sana nasi goreng. Saya mau ambil dua, tapi saya rasa macam cukup sudah. Sebab ada sudah itu ikan bilis kan. Jadi ya, jadi kita siapkan kuali. Panaskan kuali dan jangan lupa kita cuci itu ikan bilis. Oke, dan tada, siap sudah ikan bilis kena goreng. Sorry tembalut ngawi, saya tidak terakam tadi. Dan ini telur sama itu carrot. Kemudian saya masukkan itu nasi. Jadi ikan bilis yang saya goreng tadi itu saya mau kasih masuk nanti las, sebab saya mau tekstur dia yang rangup-rangup nih. Oke, menarik tuh, menarik juga iya. Oke, jadi kita masukkan garam sama Ajinomoto dan jangan lupa digaul-gaul-gaul, nanti yang atas tuh masin, yang di bawah tuh tidak rasa. Oke. Dan tada, nasi goreng saya sudah siap, ada kupi-kupi lagi. Dan jangan lupa itu lada-lada bikin tambah selera. Oke, jadi kamu komen di bawah apa kamu punya sarapan hari ini. Dan kamu jangan salah fokus, itu piring saya, piring legend itu. Sustagen lagi di, saya jumpa di sana store by itu. Tapi masih boleh guna lagi, oke? Thank you.
yang tunak. Marilah saya masak. Dua-dua saya masak. Dua lama. Tarap. Macam mau masak sudah gini. Bikin sup lah. Bawa ada itu anu. Kengkung. Makan gitu. Buat wow beli kah itu
Oke, tembaluk Yomi Tensanai, jadi kita sudah sampai di penghujung video saya untuk kali ini. Terima kasih kepada kamu semua yang sudah sudi tengok video saya sampai habis. Dan ya, itu saja saya mau cakap. Saya mau sambung ini buat saya punya lada. Habis sudah lada blender saya. Jadi, jumpa di next video akan datang, oke? Dan stay safe, stay healthy, dan God bless you, oke? Bye-bye.